Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo menggelar bakti sosial Himapma 2020 di Desa Kalijering. Kegiatan baksos ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2020. Dalam baksos Himapma ini diikuti sebanyak 54 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tema yang diusung dalam baksos yaitu gencarkan aksimu, tebarkan manfaat untuk sekitarmu. Rangkaian kegiatan bakti sosial ini antara lain Himapma mengajar, berbagi, pentas seni, penyuluhan, dan pemberdayaan. Himapma juga mengadakan bazar dan pasar murah yang bertempat di Balai Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh. Mas, tujuan acara ini sendiri apa sih, Mas? Sebenarnya kalau tujuan dari acara ini sendiri buat latihan KKN, Mas. Mini KKN. Jadi kalau biasanya KKN di Mas dalam 1 bulan, 2 bulan, ini kita bikin 3 hari. Acara intinya di KKN itu apa sih? Mas, dampak positif yang didapatkan masyarakat sekitar atas kegiatan ini mungkin apa, Mas? Kalau dampak positifnya ya, kemarin kita ada acara penyuluhan tentang jambu tiram. Terus kemarin dari kepala desa ada tindak lanjut untuk lanjutkan yang kemarin dijelaskan dari tim jambu tiramnya gitu. Jadi ada tindak lanjutnya buat usaha dari desanya. Harapan kedepannya ya buat desa semoga cepat semakin maju ya. Kita di sini pun bisa menorehkan dampak positif ya. Kalau untuk kita sendiri ya semoga kita juga bisa mendapatkan ilmu lah dari masyarakat di sini gitu. Sosial untuk Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika UMP Purworejo itu kita awali bahwa membangun desa itu tidak hanya serta-merta melalui birokrasi pemerintahan, tapi dari pihak ketiga dan dari perguruan tinggi pun kita memang harus ke sana, sama kita ke sana. Dan berkaitan dengan kegiatan ini, memang ketika si mahasiswa kesini survei lokasi, kami sudah sampaikan untuk kegiatan-kegiatan di desa yang ingin panjenengan bawa kesini, saya mohon untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, artinya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dek, namanya siapa, Dek? Fajar. Fajar. Tadi lomba apa itu namanya? Tiup bola. Tiup bola ya. Ya, tiup bola. Seneng enggak ikut acara kayak gini? Seneng. Asik banget enggak sih mainnya? Asik. Tadi sulit enggak niupnya, Dek? Enggak. Enggak sulit. Enggak. Adik kelas berapa? Kelas 5. Pengen diadakan acara kayak gini lagi enggak, Dek? Iya. Pengen ya. Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa UMP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat Desa Kalijering. Sedangkan bagi mahasiswa, kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dari warga masyarakat yang tempatnya dijadikan baksos. Baksos ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah diagendakan sesuai jadwal dan jurusan dari mahasiswa pendidikan matematika. Kepala Desa Kalijering, Suroyo, sangat mendukung adanya kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang ada di Desa Kalijering. Selain baksos, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo juga mengadakan sosialisasi pengembangan budidaya jamur. Hasil baksos Himapma 2020 akan diinfakan ke panti asuhan yang ada di Kabupaten Purworejo.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan Bakso Simapma, pada Minggu pagi 1 Maret diadakan penanaman 20 pohon aren. Kali Jering, Pituruh, dari Pituruh News, Lutfi dan tim melaporkan.